Peluang berkunjung ke Pasar Pagi Lenggong Perak, rata-rata penduduknya menggunakan troli untuk membeli barang keperluan. Menurut wartawan Syafiqah Daman Huri, inisiatif itu dimulakan oleh Majlis Daerah Lenggong sebagai salah satu bentuk kemudahan kepada pengunjungnya. Melangkah masuk ke Pasar Pagi Lenggong, tersusun troli yang dikhususkan untuk kegunaan pengunjung. Menurut Yang di-Pertua Majlis Daerah Lenggong, pasar sehari Sabtu dialihkan lokasi ke Jalan Berbukit sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan atas sebab pematuhan Prosedur Operasi Standard SOP. Katanya kerana itu, timbul satu isu yang mana warga emas sukar untuk menjinjing keperluan hingga satu jalan penyelesaian pantas perlu diambil. Setakat ni kita guna di sini dulu. Di sini 250, dan bila ada pertambahan nanti kita mungkin akan kembangkan ke pasar-pasar malam yang lain. Dan di sini sebab kita guna, sebab ini merupakan pasar yang paling besar lah di kawasan daerah kecil Lenggong ni. Dan memang seminggu sekali inilah pasar yang paling besar. Jelasnya inisiatif ini yang pertama seumpamanya di Perak. Usaha ini menelan kos RM2,500 dan memberi manfaat kepada hampir 7,000 warga emas di Lenggong. Kena bimbit lah, Nak buat macam mana? Kalau ada yang ada raga-raga tu kata, kena beringat lah, kena bawa dari rumah kata. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni dah disediakan kan. Majlis Perbandaran mungkin dia terfikir agaknya gitu kan. Saya pun sebelum ni saya mari dah tak ada lagi macam ni. Bila saya mari kali kedua, kata, ada dah troli, kata senangnya. Senangnya nak bawa barang. Sebenarnya orang ramai ni dia datang. Kebanyakannya nak beli sayur dengan ikan. Tapi tempat sayur ikan di hujung sekali di atas bukit. Jadi kalau boleh pihak PBB pertimbangkan supaya yang dekat-dekat ni letak tempat tu. Sebabnya kebanyakan pengunjung ni banyak orang yang dah berumur macam saya ni, 60 lebih sebagainya. Jadi lebih memudahkan. Pasar sehari ini beroperasi dari jam 8 pagi hingga 12 tengah hari, membabitkan kira-kira 190 peniaga serta sepanjang 1 kilometer.